Yang berhormat Senator Tuan Chandra Mohan, anak lelaki Tambi Raja. Silakan. Terima kasih Tuan Sri Yang di-Pertua di atas peluang untuk turut mengambil bahagian dalam perbahasan ucapan kita di Raja. Sedikit poin, sebenarnya banyak poin tapi terpulang atau tergantung pada masa yang saya ada. Saya akan mula dengan apa yang Tuan Sri cakap semalam, bahawa mesyuarat ini satu mesyuarat yang bersejarah, pasal tak pernah, setahu saya tak pernah dari tahun 59 sampai sekarang 6 penggal. Sejarah bukan dari aspek bilangan mesyuarat, tetapi juga dari titah. Kalau kita tengok titah kali ini, pada saya the shortest ever dalam parliamentary history, kalau tak salah, kalau tak salah dalam 12 minit 13 minit. Tapi bila cakap singkat tu, cuma singkat dari segi masa, bukan dari segi isu-isu yang diliputi dalam titah di Raja. Dan saya akan menyentuh satu dua isu. Saya cuba yang sudah menyentuh sebelum ni, saya takkan sentuh, kecuali kalau tengah hari semalam saya tak ada, so saya tak tahu. Tapi yang belum tu saya akan cuba sentuh. Isu yang pertama ialah isu ekonomi negara. Kalau kita tengok isu ekonomi negara, baik dalam titah diraja dan juga banyak kenyataan lain, kita telah dengar banyak kenyataan dari kerajaan dari masa ke semasa. Kalau kita tengok titah diraja pun banyak kita nampak antara lain statement-statement macam kerajaan menguruskan ekonomi negara secara behema, pertumbuhan KDNK yang tinggi, ratio defisit fiskal, walaupun tak sebut. Saya rasa yang dimaksudkan ialah ratio defisit fiskal berbanding dengan KDNK telah menurun dengan begitu ketara, banyak-banyak statement. Dan semalam pun kita tengok statement dari Timbalan Menteri dari Jabatan Kementerian, di mana beliau cakap banyak rating dari badan-badan antarabangsa yang memberi rating yang tinggi kepada Malaysia. Pada saya, all this are arguable, tapi itu bukan tujuan saya pada hari ini. It depends on which side of the coin you tengok. Tapi isu saya pada hari ini juga seperti juga kalau kita tengok masa Yang Berhormat Dr. Anandan menyokong Tita, di mana dia cakap pasal pertumbuhan ekonomi 5.2 sehingga 5.6%. All this is true. Tetapi soalan saya, dalam bahasa Inggeris, if I can put this, what do these figures really mean to the ordinary people in the street? Kita boleh cakap macam-macam peratus, kita boleh cakap impact atau what do these figures mean kepada rakyat biasa dari segi kehidupan seharian dalam aspek kos yang tinggi. Sebelum saya isu kos yang tinggi kuda telah disentuh oleh Presiden Majlis Senator Malaysia Yang Mohd Datuk Seri Khairuddin semalam dalam perbahasan pihak. Walaupun dia pun concern berkenaan dengan peningkatan cost of living. Banyak figures kita tengok, very positive figures. Tetapi kalau kita tengok dari segi kadar inflasi, first, kalau kita tengok Consumer Price Index, harga pengguna, bahasa Inggeris Consumer Price Index, kita tengok bulan, cuma rujuk kepada tahun ini, bulan 1 dengan bulan 2, peningkatan Consumer Price Index. Bulan 1, Januari, Consumer Price Index dia meningkat sebanyak 2.7%, dan bulan Februari 1.4%. Lebih dari peningkatan Consumer Price Index, yang menjadi isu kepada saya ialah peningkatan kadar inflasi teras, because dia akan efek kehidupan seharian. Pasal kalau kita tengok dari segi components yang masuk dalam basket tu berlainan. Dan kalau kita tengok kadar inflasi teras,
pada bulan 1 ni dia meningkat 2.2% dan bulan 2 dia meningkat 1.8%. Jadi point underlying statement ialah inflasi sedang meningkat walaupun kita cakap economy is growing, KDNK is growing, banyak sangat FDI masuk dan sebagainya. Tapi inflasi masih meningkat dan ini akan menjejas apa yang I panggil purchasing power. Dari segi purchasing power parity pun dia akan turun. Okay. Dan yang kalau kita tengok laporan dari Jabatan Perangkaan, yang menjadi isu kepada saya yang menyumbang kepada peningkatan kadar inflasi ialah kenaikan harga atau kumpulan, the category of harga barang naik ialah kumpulan yang meningkat begitu tinggi ialah kumpulan makanan dan minuman, kesihatan, pengangkutan. Kita pernah dengar semalam nak pergi Serian, berapa banyak kena bayar nak pergi Serian, dari Kajang pergi ke Serian. So dari segi peningkatan ini semua termasuk sayuran. Ini soalan saya. Saya rujuk balik kepada yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri semalam, perengan 5 untuk langkah-langkah untuk menangani isu kenaikan kos sara hidup. Dan antara lain yang disebutkan ialah kerajaan akan menganggil pelbagai inisiatif yang boleh dilaksanakan, dan ayat yang digunakan semalam ialah dengan kadah segera. Pasal itu yang tertulis dalam titah ucapan diraja. Pada saya, kalau saya berdasar kepada peningkatan kadar inflasi ini, pada saya kerajaan gagal atau tak mampu untuk menangani isu peningkatan kos sara hidup. Pasal kalau tidak, ini masih membebankan rakyat. Apatah lagi kalau kita tengok dari segi kadah kenaikan gaji atau kadah kenaikan gaji dengan upah berbanding dengan kadah inflasi, dia tak sanding. So bila dia tak sanding income rise dengan cost of inflation, dia akan, cost of living tu dia akan meningkat. Itu standard di mana-mana saja, bukan saja di negara kita. So, macam kalau dia tak sanding, implikasi dia kepada rakyat dari segi beban yang kena dipikul oleh rakyat akan bertambah. Itu isu saya pertama. Dan dalam aspek ini, concern saya ialah yang disebutkan semalam juga, majlis tindakan sara hidup. Saya akui kerajaan telah menubuhkan satu majlis tindakan sara hidup. Tetapi setahu saya, sejak ditubuh sampai sekarang, majlis ni cuma bermesyuarat sekali saja pada bulan 3 kalau tak salah. Dan majlis ni tak boleh menjalankan tugas-tugas dia, atau tak boleh mereka atau design apa-apa inisiatif, kerana terms of reference untuk majlis tindakan sara hidup masih belum dilulus oleh kabinet setahu saya. So pada saya tak cukup kalau kabinet cakap, hey, we are going to do this, tetapi kita tak ambil antecedent atau action untuk support tu. Mungkin dia akan, pasal I pernah baca the last statement dari Yang Berhormat Menteri. Dia cakap kita akan menggunakan expertise of pakar-pakar untuk handle problem ni. Betul, baik cadangan tu. Tetapi you tak boleh bertindak sehingga you dapat the terms of reference. Tansi, dia betul, boleh jelas sikit? Silakan. Terima kasih. Saya nak tanya tadi soal inflasi, YB Mohan sebut rakyat dah tak ada the purchasing power. Cuma kalau boleh beritahu, saya nak tahu figure berapa orang yang tak boleh makan di Malaysia ni, dan berapa orang dah mati kerana kebuluran. Sebab dengar kecara tu macam rakyat semakin susah dengan kos hidup hari ini. Terima kasih. Yang saya sebut tadi kadar inflasi, tapi kalau kita nak argue pasal poverty level pun saya boleh. Sebagai prinsip,
Sehingga sekarang kerajaan Malaysia mengamalkan poverty line index untuk menentukan tahap kemiskinan. Sedangkan the whole world akan pakai Gini coefficient. Kalau you pakai satu level, and kalau you pakai satu level yang not realistic, I tak berapa sure berapa level tu. Tapi kalau tak salah, poverty line index di Malaysia adalah 920, kalau tak salah. It may have been revised slightly. So kalau you cakap anybody below, above 920, bukan miskin, then dari segi rekod, you will see there is no poverty dalam sini. So isu saya bukan dari segi kemiskinan. Bukan dari segi orang miskin sampai apa ni kebuluran, tak ada duit nak makan dan sebagainya. Isu saya ialah beban yang kena dipikul oleh masyarakat semualah. Akibat dari kegagalan atau ketidakmampuan kerajaan untuk handle isu inflasi. Inflation is a reality di mana-mana negara. It is a reality. Tetapi langkah-langkah yang kita ambil, contoh subsidi dan sebagainya, it's not addressing the situation. Pasal saya pernah baca, bukan saja dari kita di sebelah sini, tapi even dari wakil-wakil Barisan Nasional, mana-mana dia pergi, satu minister, I think, beberapa bulan dulu. Dia cakap, reality on the ground is cost of living. So, saya tak nak sebut itu. Even kalau kita tengok apa ni statement yang diberi oleh pengarah Maidin. So, but that's not my issue lah. Isu saya, the point is, tak ada siapa pun boleh menafikan bahawa inflasi meningkat dan tindakan perlu diambil. Saya rasa Yang Berhormat tidak bercadang supaya, oleh kerana tak ada orang meninggal, tak payah kita ambil tindakan untuk mengawal inflasi. So kita perlu ambil tindakan. Itu satu poin. Saya cuba akan ringkaskan poin-poin. Yang kedua ialah isu berkaitan dengan usaha-usaha untuk membenteras ketirisan, penyelewengan, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Ini saya nak rujuk kepada jawapan Yang Berhormat Menteri semalam berkenaan dengan CPI, Score Index Persepsi Rasuah yang dikeluarkan oleh Transparency International Malaysia. Semalam fokus saya lain. Satu, betul kalau Menteri sendiri mengaku bahawa dari segi tahap rating, kita telah jatuh ke tahap 62 level. Satu tahap yang paling rendah dalam sejarah negara kita. Satu. Yang kedua, betul apa yang Menteri cakap, kalau apa yang penting bukan saja tahap tetapi juga skor. Dan Yang Berhormat Menteri semalam dia cakap dari segi skor, skor kita untuk tahun 2017 adalah lebih tinggi dari skor kita pada tahun 2011. Sekarang kita dapat 47, pada tahun 2011 42. Tetapi kalau kita tengok 3 tahun kebelakangan ini, dari tahun 2014, 15, 16, tiga tahun berturut-turut skor kita menurun. Tapi that's not the issue. Yang Berhormat Menteri pun semalam dia cakap, you tak boleh fokus kepada CPI saja. Ada banyak rating, ease of doing business, friendliness of doing business dan sebagainya. Semalam soalan saya ialah alasan atau sebab-sebab yang diberi oleh Dato' Akbar Sata, Presiden Transparency International Malaysia. Dalam dia punya finding, dia mengakui bahawa SPRM memang bertindak secara agresif. Dan itu betul. Kalau kita tengok dari segi tangkapan, kalau kita banding tahun 2013 sampai sekarang, dari segi tangkapan, ada peningkatan sebanyak 500% dari segi tangkapan. Yang dia cakap, mungkin masa itu isu Felda belum dikeluar dan sebagainya. Lepas tu ada tindakan berkenaan dengan isu Felda. Tapi itu bukan alasan atau sebab yang diberi oleh TI International. TI International dia memberi dua sebab. Satu, walaupun ini persepsi ya. Satu, dia cakap kegagalan kerajaan untuk menyelesaikan mega skandal. Dia pakai perkataan major skandal. Dia tak pakai perkataan mega skandal, dia cakap major skandal. Itu satu. Yang kedua, yang lebih penting pada saya, ialah tuduhan yang terkandung dalam laporan TI International, di mana dia cakap kerajaan mengamalkan pendakwaan memilih.
selective persecution. Ini is a very big accusation terhadap kerajaan. Dan kerajaan perlu ambil tindakan untuk clarify the situation. Tapi secara peribadi, saya punya concern is bukan saja dari segi selective persecution. Saya punya concern ialah dari segi prosecution rate dengan conviction rate. Kalau kita tengok dari segi tangkapan, prosecution rate dan conviction rate sangat rendah dari segi statistik. So, saranan saya kepada kerajaan ialah kita kena ambil tindakan yang lebih serius. Implikasi kalau kita tak ambil tindakan akan menyebabkan rating kita jatuh. Contoh, sebagai contoh, saya pergi kepada isu pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Datuk Seri Wan Ahmad Najmudin. Okay. Isu dia. Saya tak nak pergi butir-butir kes tu pasal semua orang tahu pasal kes dia. Di mana kerajaan Australia telah membukukan hampir RM1 juta dalam akaun dia. My concern bukan isu tu, tapi respons kerajaan dan juga respons Datuk Seri Wan Ahmad Najmudin personally. Walaupun kalau kita tengok dalam kes ni, sehingga sekarang, Datuk Seri Wan Ahmad Najmudin tak pernah memberi explanation. Yang jawab bagi pihak dia adalah lain orang, pihak polis dan sebagainya. Tapi kita tengok respon dia. Contoh, dia cakap dia tak nak ambil tindakan untuk menuntut 1 million tu, 1 juta, hampir 1 juta tu, kerana kos untuk menuntut tu lebih tinggi. Pada saya, kita tak boleh accept $1 million is not a small money. Kalau saya punya duit, kalau betul dibukukan oleh pihak ketiga dan kalau saya betul-betul berlaku secara legal, dan saya akan ambil segala usaha untuk menuntut balik duit itu, $1 million. Okay, satu. Yang kedua, kalau kita tengok di Australia, Yang Berhormat Tan Sri Speaker pun sudah sebagai legal profession yang kita mengamalkan di practice di MH370, no cure no fees. Di Australia kita boleh pakai konsep no cure no fees. That mean you lakukan, you berjaya, I bayar. Itu satu. Tapi lebih dari itu sehingga sekarang pengarah siasatan jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah belum lagi menerangkan cara dia masukkan duit tu. Yang dia cakap, saya bagi kawan untuk kawan masuk. Tapi duit US Australian 320,000 tu dimasuk secara 54 transaction, semua bawah 10,000 di merata-rata tempat. And sehingga you can explain kenapa. Kita faham anak kita pergi, kita kena support, all that okay. Kalau betul-betul you jual harta rumah, you dapat pendapatan tu dari penjualan harta, okey, kita terima. Tapi cara you hantar duit tu kepada Australia. Yang Muhammad, sekejap. Dulu je, Mak. Yang Muhammad, ini adalah berkenaan dengan seorang pegawai polis yang tinggi jawatannya. Dan beliau, saya ingat, tidak dapat datang ke parlimen untuk berjawab. Tetapi saya faham dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat. Tetapi secara terperinci ni saya ingat tak payahlah Yang Berhormat, pasal kerana mana-mana siasatan pun apabila menteri jawab pun mereka tidak akan mengemukakan secara perinci siasatan tersebut. So saya berharaplah Yang Berhormat ni kalau nak cakap pasal kes tu kita dah faham. Kalau boleh teruskanlah Yang Berhormat. Terima kasih. Niat saya ialah nak tunjukkan respon kerajaan. Bila underlying apa yang saya nak approach ialah kalau tindakan susulan atau respons kerajaan tidak pada saya beberapa sesuai, atau kita pakai alasan contoh dalam kes ni bukan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, macam saya cakap, dia tak pernah jawab. Okey, betul, that is the policy lah, dia tak boleh jawab dulu. Tapi kalau kita bagi alasan pengarah tu tak jaif dengan undang-undang Australia,
Ini bagi gambaran yang tak baik untuk negara kita. That is my concern. So kita bukan saja kena ambil action, kita kena have to be seen as taking action. Kalau tak ada, dia akan menimbulkan pelbagai Umat, saya mencelah sikit Umat. Tuan Sri Yang Dipertua, saya mohon. Siap, silakan. Saya nak tanya, Yang Muhammad juga seorang peguam. Saya saja nak tahulah sedikit sebanyak. Alih-alih Yang Muhammad, sekejap. Saya tidak mahu berlaku di mana ni akan meningkatkan masa. Kalau tu kalau boleh sidakan. Yeah. Dia bukan yang nak jawab. Yeah, yang jawab tu kementerian. Dah, saya nak tanya sebagai peguam. Pandangan seorang peguam. Yang Muhammad, apa dak saya dengar tadi Yang Muhammad berhujah pasal tangkapan 500 misalan yang dibawa ke mahkamah mungkin 200 dan yang dihukum mungkin 10. Jadi bedanya tu agak jauh. Sebagai seorang peguam Yang Muhammad, adakah kalau tidak ada bukti, tidak ada bukti. Jadi macam mana kita nak bawa ke mahkamah? Dan kalau kita buat ke mahkamah pun menghabiskan masa. Jadi macam mana pandangan Yang Muhammadnya dari segi itu? Itu yang saya rasa ada perbezaan antara yang ini. Sebab kadang-kadang rasuah ni orang ada cara dan dia melakukan kadang-kadang tak boleh nak dibuktikan. Maka dengan sebab itulah berlaku, saya rasa lah. Macam mana pandangan Yang Muhammad sebagai itu? Pertama sekali, saya bukan peguam sekarang pasal tak ada certificate, annual practicing certificate semua tak ada di-renew. I last pergi mahkamah pada tahun 96. Okay, dah lama. Tapi betul, yang kalau kita tengok dari aspek undang-undang, kalau kita tengok rate of conviction, kalau kita nak sebut pasal rate of conviction, kenapa rate of conviction penting sangat? Rate of conviction penting sangat. Satu, pasal kita, kalau kita tengok principle of punishment, satu dari segi punitive aspect, kita hukum seseorang tu, satu kita nak punish dia, lagi satu dari segi kita nak tunjuk kepada lain orang supaya ni. Pada saya, cases, saya terima some cases because of benefit of doubt, because dalam cases jenayah ni, Tan Sri Yang Dipertua tahu, standard of proof yang kita pakai dalam mahkamah kriminal ialah the highest standard of proof, itu beyond reasonable doubt, bukan dari segi balance of probability ruling. So kalau kita pakai higher standard of proof, susah sikit untuk dari segi conviction. Itu saya akui. Tapi isu saya, kalau balik kepada konsep undang-undang, alasan yang diberi oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebagai Menteri Dalam Negeri, seorang pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, one of the highest or the third ranking or the fourth ranking position dalam polis, daif pasal undang-undang. Satu. Yang kedua, siapa yang mengamalkan undang-undang akan tahu the basic principle dalam law, kalau saya boleh quote, ignorance gives no excuses. Ignorance of the law is no excuse. So you tak boleh. Tapi ini bukan dicakap oleh orang yang terlibat. Orang yang jawab bagi pihak dia, which is making it a bit difficult. Tapi saya ikut nasihat Tan Sri Yang Dipertua, I won't touch the case. Cuma saranan saya, tindakan kerajaan perlu lebih positif. Kalau tak ada, nama kita, image kita akan rosak. Now, I nak sentuh lagi satu sedikit yang disebut oleh Titah Diraja berkenaan dengan hutang kerajaan persekutuan. Ini saya nak quote sikit pasal apa yang kita dapat dalam report tu berlainan, atau bukan berlainan, sedikit berbeza dengan apa yang kita dapat luar. Contoh dari segi, bukan dari segi figure, tapi dari segi approach yang kita ambil. Contoh, kalau kita tengok perenggan 2, Titah Diraja perenggan 2, di mana terdapat satu kenyataan bahawa hutang kerajaan adalah terurus dan terkawal. Ini isu saya, just that satu ayat tu. Kalau kita tengok hutang kerajaan sekarang,
Pada bulan September, saya tak ada latest figures, tapi pada bulan September hutang kerajaan adalah 687 bilion berbanding dengan tahun 2016, di mana dia meningkat untuk 9 bulan saja, dia meningkat hampir 40 bilion. Itu satu isu. Dan kalau kita tengok dalam 10 tahun, tahun 2007 sehingga tahun 2017, di mana hutang negara meningkat dari 266 bilion sehingga 687 bilion, 2.5 kali ganda. Ini cuma figures, eh? These figures will mean nothing. Cuma saya nak bagi implikasi figure ini. Salah satu sebab kenapa hutang negara, semua hutang, semua negara hutang, itu very clear, semua negara hutang. Tapi salah satu sebab kenapa hutang negara meningkat, I'm not talking about corruption, nothing of that sort, meningkat ialah kerana kadar peningkatan perbelanjaan, federal expenditure berbanding dengan revenue federal government. Kalau tiap kali revenue tak cukup untuk menampung you punya perbelanjaan, terpaksa kita pinjam. Dan dalam aspek ni, kalau you tengok, saya ambil figure 10 years saja, sejak Yang Berhormat Pekan jadi Menteri Kewangan, saya ambil just this 10 years figures. Kalau dalam 10 years ni, kalau kita tengok dari segi peningkatan perbelanjaan atau perbelanjaan persekutuan secara purata, dia meningkat dengan kadar 11.2% tiap-tiap tahun. Our expenditure meningkat, tetapi kita punya hasil cuma meningkat dengan kadar 4.7%. Jadi dengan kadar ini, selama-lamanya pun we will never be able to manage kita punya debt, pasal revenue tak cukup untuk menampung perbelanjaan. Nah, implikasi dia ialah terpaksa kita pinjam, dan kalau terpaksa kita pinjam, dari segi debt servicing charges, dia akan makan sebahagian besar dari kita punya pendapatan. Cuma nak bagi satu figure, kalau kita tengok dari segi debt servicing charges, kalau kita tengok sekarang, dia meningkat sehingga sekarang I think kita punya debt servicing charges tahun ni adalah 29.8 bilion dan diramal akan meningkat dengan kadar 2.5 bilion tiap-tiap bulan. That mean kalau ujung tahun ni mungkin kita punya debt servicing charges akan sampai satu tahap yang terlalu tinggi, 60 bilion. Nah, apa implikasi dia? Implikasi dia, kalau debt servicing charges meningkat, revenue tak cukup untuk menampung perbelanjaan. Dua pilihan, kerajaan ada dua pilihan saja. Satu, terpaksa menurunkan kos. Okay, sama ada perbelanjaan operating expenditure ataupun perbelanjaan pembangunan. You kena reduce cost. Kalau you tak reduce cost, you tak boleh. Yeah. Zuri, Tan Zuri. Yang Berhormat, saya pun berniaga juga berhubung dengan revenue ni. Saya rasa dia banyak stream revenue ni. Dia bukan one main stream. Lebih-lebih lagi kerajaan, dia mempunyai banyak streams of revenues. Dan income per stream tu tak semestinya. Setengah stream dia akan profit margin dia very low. Setengah stream profit margin dia very high. At the end of the day, they balance off. Walaupun debt ratio tu tinggi, tapi at the end of the day, in any business, especially the government dengan izin, dia akan sama balik average-nya. Jadi saya rasa ini yang membuat kita bimbang. Kadang-kadang bila kita masuk ke kampung, kita bercakap macam ni, makna kita orang kampung akan bimbang. Dia bila sebut saja ekonomi tak baik, hutang meningkat, tapi kita tak explain betul-betul revenue stream tu banyak streamnya, lebih-lebih kerajaan. Dari segi agriculture-nya, dari segi pertanian, dari segi industri tinggi, dari segi teknologi dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang, Yang Berhormat, saya minta maaf lah Yang Berhormat. Yang Berhormat pun pernah practice lawyer 1969, berhenti. Orang panggil lawyer buruk lah, kalau di Kedah dia panggil lawyer buruk sebab dah buruk dah. Jadi Yang Berhormat, jadi saya rasa
kita patut mengkaji lebih dalam lagi ya, dari segi revenue stream, profit margin, ratio, debt ratio dan sebagainya. Terima kasih Tan Sri. Yang saya sebut tadi ialah keseluruhan, not by stream. Apa yang saya sebut tadi, pada keseluruhan revenue kerajaan tak cukup untuk menampung perbelanjaan kerajaan, bukan dari segi stream. Satu. Dan pada saya, you cannot achieve this pasal tiap-tiap kali kita tak buat balance budgeting. Kita buat deficit budgeting. In fact, kerajaan sendiri, kalau you tengok dalam the last budget, dia meramalkan dia akan approach balance budget hanya pada tahun 2020. So sehingga itu kita akan pergi. Concern saya, kalau saya kita tengok dari segi ni, hasil, bahagian dari hasil yang akan digunakan untuk bayar debt servicing. Buat masa ni 12.8% dari kita punya hasil pergi kepada debt servicing. Macam saya cakap tadi, implikasi dia, my concern is implikasi. Satu, kalau tak cukup duit, terpaksa mengurangkan kos. Dan apa akan jadi kalau kita mengurangkan kos? Satu, kita kena kurangkan perbelanjaan pembangunan. Kalau tidak, kita kena kurangkan operating expenditure. Dan mungkin, kalau ini berlaku, mungkin sektor-sektor awam macam public healthcare, transport, dan ini akan terjejas. Kau tak cukup duit. Sekarang pun kalau kita pergi, mungkin banyak yang berhormat senator pun dah ni, kalau kita pergi ke hospital pun, sekarang kalau you tengok dari segi rationing ubat dah satu bulan saja. Dan banyak ubat no stock dan sebagainya. Itu satu. Itu satu. Dari segi pilihan yang ada kepada kerajaan. Tak kisah mana satu kerajaan. Sama ya, ada. Saya dah bagi lebih kurang 35 minit. Okey, no problem. Untuk orang lain, ahli-ahli yang berhormat, saya nak menetapkan 20 minit. Okay. Tunggu sekenal dalam 2 minit. Okey, terima kasih. So, itu satu pilihan. Terpaksa kurang kos. Pilihan yang kedua, tak kisah siapa, mana satu pihak jadi kerajaan. Kalau you tak ada duit, you kena kurang you punya expenditure. Pilihan yang kedua ialah you tak terpaksa meningkatkan you punya hasil. Dan kebiasaannya, pada kebiasaannya, mana-mana kerajaan lebih bercenderung untuk menaikkan hasil kerana nak kawal kos tu susah. Kecuali you control ketirisan dan sebagainya. Dan biasanya, bahagian besar hasil kerajaan akan datang dari cukai. So kalau you tak boleh menampung kos, you terpaksa meningkatkan lagi cukai. So kedua-dua ini, kedua-dua pilihan ini akan menambah beban kepada rakyat. Sama ada you kurangkan kos dan akibat dari itu services kena terjejas, ataupun you meningkatkan cukai. Kenapa saya sebut ini? Kenapa saya cakap tak boleh kawal argument bila saya cakap kerajaan telah gagal atau tidak kemampuan untuk kawal kos? Pasal kalau kita tengok sebelum ni laporan ketua audit negara dan sebagainya, itu isu kos dan budget. Nah, saya nak cuma nak tunjuk dalam perbahasan hari ini, saya cuma nak tunjuk apa ni konflik, apa yang disebutkan pada satu hand dan apa yang berlaku on the ground. Contoh, kalau betul-betul, dan saya tak nafi figure ini ya, 5.2% growth, 5.6% growth, saya tak menafi. Tapi kalau kita dapat 5.2% growth, KDNK, FDI meningkat, apa ni, international market begitu baik untuk kita punya produk, ini semua betul. Tapi kalau ini berlaku, walaupun ada lain-lain sebab, saya akan touch those issues. Kenapa berlaku pemberhentian kerja dan pengangguran? Ini isu saya ialah satu statement yang dibuat. Pasal kita tengok contradictory statement. Satu tangan kita dapat satu statement dari Presiden MEF di mana dikata dianggarkan 50,000 orang akan hilang kerja tahun ni. I'm not talking about sebelum ni 30,000 tu semua previously. Dia diramalkan. MEF, employer ramal. Walaupun figure tu telah dinafikan oleh MITI. MITI said there's no such thing. Tetapi isu dia macam ni. One hand, kita dapat banyak kenyataan yang dikeluarkan oleh pelbagai agensi kerajaan. Contoh, dari pelaksanaan ETP.
tahun 2010 sehingga sekarang, sebanyak 2.2 juta pekerjaan telah diwujudkan. Nah, isu saya, kalau betul kita dapat ekonomi growth sedemikian, kalau betul kita dapat mewujudkan pekerjaan hasil kejayaan ETP sebanyak 2.2 juta pekerjaan, kenapa masih ramai orang menganggur? Ini satu saya nak quote pengangguran belia. Kalau kita tengok pada tahun 2015, keseluruhan kita punya unemployment rate is very good. In fact, below 4%. One of the better countries kalau you tengok dari segi unemployment rate. Banyak negara kalau bawah 4%, they say it is not unemployment. Tapi my concern is pengangguran belia. Untuk tahun 2015, pertama kali kita cross 10.5%. Pertama sekali kita mencecah 2 digit unemployment of youngsters. Tahun ni, kalau tak salah, it has reached bulan 2, 12.4%. So isu saya macam ni. One hand, kita cakap kita create 2.26 million jobs. And then kenapa masih kita ada high unemployment rate? So soalan yang timbul secara rekas, soalan yang timbul dalam kepala saya, betul kita telah create 2.26 million jobs, tetapi siapa yang isi peluang-peluang pekerjaan ini? What percentage of these jobs are filled by Malaysians dengan izin Tan Sri Yang Dipertua? Kalau tak salah, figures mungkin lari sedikit. The last report oleh ETP ialah sebanyak 600,000, lebih kurang 35-36%, 600,000 pekerjaan ini atau 300,000 pekerjaan ini diisi oleh pekerja asing. This is my point yang I sebut pagi tadi. Kalau kita, and statement yang kita baru baca, bukan pagi tadi, pasal pagi tadi dia punya focus is on Yang Berhormat Ramli punya soalan lebih fokus kepada parti tindakan untuk hantar pulang pekerja asing tanpa izin. Kalau kita tengok pekerja Yang asing Mahmat, dah sampai masa. Okay, lagi. Just round up. Bila menteri jawab, Yang Berhormat boleh celah lah. Okay, just satu point I round up saja. Saya harap macam cadang pagi tadi, bentikan pekerja asing sebelum bentikan. Akhir sekali saya nak menyentuh sedikit, oleh kerana kekurangan masa, saya nak sentuh sedikit. Tak ada masa lagi, bukan? 1 minit saja nak sokong ni. Saya sokong segala tindakan kerajaan atau mana-mana pihak untuk berkenaan dengan isu perpaduan negara ni. Pasal pada saya, this is very important. Kalau tak ada, the whole fabric of our nation can be destroyed kalau tak ada perpaduan negara. Dalam aspek ni, saranan saya ialah the National Unity Council and mana-mana badan di bawah dia tu akan ambil tindakan yang lebih serius untuk memperkenalkan 3 akta spesifik tu, saya tak nak sebut akta tu, yang akan mengekan hate speech atau kebencian antara masyarakat. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Usul.